Aduh, Titan Kolosal. Ampun Titan Kolosal. Sakit nih, kekuatanku habis. Hahaha, salahnya sendiri. Dulu aku juga diinjak. Seperti ini, aku balas dendamlah. Jangan. Nanti, kalau kekuatanku habis, aku akan jadi manusia lagi. Gak bisa jadi Ultraman. Biarin, ini hukuman yang pantas untukmu. Karena kau udah berani melawanku. Hahaha. Udah, hajar aja dia sampai meninggal. Oke, akan kuinjak terus nih. Ampun, ampun. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Mail Curut, si bocil Sultan. Ya pemirsa, udah semalaman nih Ultraman Upin Ipin menghilang. Katanya nyari makan, tapi kok nggak kembali dah. Mana nih dia? Aduh, sekarang udah siang nih. Hah, Titan Armor, kau tahu nggak keberadaannya Ultraman Upin Ipin? Ya nggak tahu lah. Aku dari kemarin itu di sini lagi bakar ikan paus. Oh iya ya. Waduh, di mana nih Ultraman Upin Ipin? Ultraman Dena, bangun woi. Bahaya nih, Ultraman Upin Ipin menghilang. Apa sih bocil? Aku masih tidur nih. Jangan ganggu aku lah. Ya ampun, Ultraman Dena. Udah siang nih woi, bangun. Wah, masih tidur terus. Si Taro ini juga. Taro, bangun Taro. Ultraman Upin Ipin menghilang nih. Cepatlah. Bangun. Hah? Apa bocil? Masa Ultraman Upin Ipin menghilang sih? Iya Taro, udah semalaman nih. Dia gak kembali. Waduh, gawat nih. Ultraman Upin Ipin itu sahabatku. Ayo kita selamatkan dia. Iya Taro, ayo kita cari sekarang. Jangan-jangan dimakan dah sama Titan Kolosal. Karena Titan Kolosal itu jahat ya pemirsa. Dia pengen balas dendam sama para Ultraman. Aduh. Titan Armor, aku cari dulu ya. Iya, hati-hati bocil. Aku akan di sini melindungi para Ultraman. Oke, siap. Wah, mantap jiwa deh pemirsa. Titan Armor itu baik ya, melindungi para Ultraman sekarang. Mantap. Tapi yang jahat itu Titan Kolosal, woi. Dia itu ingin balas dendam sama para Ultraman. Mungkin dialah pemirsa yang menculik Ultraman Upin Ipin. Aduh, ayo. Sekarang kita bakal laporkan dulu ya ke Titan Eren yang ada di atas bukit, woi. Kita harus naik nih. Ayo bocil, cepet naik bocil. Loncat bocil, loncat. Oke, sip. Titan Eren. Bahaya nih sekarang. Ada apa sih bocil? Aku olahraga nih bersama Titan Cantik. Aduh, kau ini pacaran terus. Ayolah, bantu aku. Ultraman Upin Ipin hilang nih. Ah, biarin aja lah. Aku mau olahraga dulu nih. Ayo Titan Eren, cepetlah. Kau ini berduaan terus. Oke. Ayo kalian kugendong. Kita cari Ultraman Upin Ipin itu. A few moments later. Wah, seru nih. Aku digendong sama Titan Eren. Yeay. Udah. Ayo kita cari. Kau ini gangguin aja. Aku lagi pacaran nih sama Titan Cantik. Yah, pemirsa, akhirnya kita akan berangkat nih pemirsa. Kita akan mencari Ultraman Upin dan Ipin. Lihat nih, si Taro dan Bocil udah digendong ya sama Titan Eren. Mantap. Pacarku Titan Cantik, aku berangkat dulu ya. Ada tugas penting nih. Iya, hati-hati Titan Eren. Aku merindukanmu. Iya Titan Cantik, siap. Oh iya pemirsa, sekarang wajahnya Titan Cantik aku ubah ya menjadi lebih cantik lagi woy.
Mantap. Karena yang kemarin itu banyak yang komen, "Bang, masa titan cantiknya kok jelek sih?" Oke, sekarang udah cantik nih, woy. Wah, cantik beneran ya. Mantap. Ayo, kita berangkat. Langsung aja lompat. Ya ampun. Lompatnya santai aja lah. Aduh, jatuh kocak. Ayo, waktunya kita akan menyeberang nih lautan ini, pemirsa. Kita akan berenang nih. Waduh, aduh. Ayo Titan Eren, kau pasti bisa. Berenang terus. Udahlah, kau lanjut aja. Oh, lihat nih pemirsa. Titan Eren ini sangat kuat sekali ya. Dia berenang sampai ke Pulau Junikarta. Widih, mantap. Ayo, berenang terus. Kau pasti bisa, Titan Eren. Badanmu berotot nih. Oke pemirsa, sekarang Titan Eren ini berlari di dalam lautan, woy. Widih, mantap. Bentar. Lihat nih. Kok ada pesawat yang jatuh di sini, pemirsa? Lihat. Waduh, tiba-tiba kita menemukan bangkai pesawat yang tenggelam ya. Mengerikan sekali nih. Udahlah. Ayo, waktunya kita cari Ultraman Pinipin. Biarin aja lah nih. Mengerikan sekali. Nanti ada hantu dah. Lihat nih pemirsa, besar banget ya pesawatnya. Nah ini tempat pilotnya, woy. Udah tenggelam. Waduh, pasti banyak yang meninggal nih. Ayo, lanjut lagi. Ayo Titan Eren, lari terus. Hey, ini ngapain sih? Malah berenang. Mungkin udah capek ya. Oke, inilah. Berlari terus. Mantap. Ayo Titan Eren, cepet selamatkan Ultraman Upin Ipin. Iya, sabarlah. Lihat nih, aku dari tadi berlari terus. Ayo semangat Titan Eren, lanjutkan. Waduh, kita menuju ke rumahnya Titan Kolosal ya. Semoga aja kita bisa menemukan Ultraman Upin Ipinnya, woy. Ayo, lompatlah. Ya, gini biar cepat, lompat lagi. Wow, kencang sekali nih, woy. Lompat lagi. Mantap, lompat. Oke, sip, lompat. Mantap juga. Lanjutkan lagi, pemirsa. Lewat dalam lautan ya. Aduh. Oke, sip. Bentar. Kita akan istirahat dulu. Ya, di sini. Aduh, capek nih, woy. Lihat tuh. Ya ampun, kasihan si bocil. Gara-gara kita kelamaan di dalam laut ya, dia kelengar pemirsa. Aduh. Udahlah, gak apa-apa. Kita lanjutkan lagi nih pemirsa. Ayo, kita harus cepat menemukan Ultraman Pinipin itu sebelum meninggal dibunuh sama Titan Kolosal. Ayo yuk, waktunya kita ke daratan. Semoga aja kita bisa menemukan para Titan Kolosal itu. Oh, itu tuh dia. Ya ampun. Woi, Titan Kolosal, bebaskan tuh Ultraman Pinipinnya. Aduh, ada Titan Eren nih. Mengganggu saja kau. Aku lagi menyiksa Ultraman Pinipin ini. Ultraman Taro, bocil, turun dulu ya. Siap Titan Eren, aku turun nih. Awas, hati-hati Titan Eren, nanti kau kalah. Aku gak takut kalah, yang penting aku berani melawan mereka semua. Wah, keren sekali Titan Eren. Oh, lihat di pemirsa, Titan Erennya udah emosi ya sama para Titan Kolosal. Ah, karena lihat tuh, Ultraman Upin Ipinnya diinjek, woy. Aduh, lihat tuh, si bocil. Aduh bocil, udah sampai nih. Kasihan banget dia pemirsa. Bentar, kita bakal lihat keadaannya Ultraman Pinipin. Udah berkedip-kedip nih pemirsa. Kayaknya mau habis ya kekuatan Ultramannya.
Ultraman Upin Ipin, sakit gak? Ya sakitlah Taro. Nah, Titan kolosal itu besar sekali. Aduh, berat nih. Sabar ya Ultraman Upin Ipin. Kau akan ditolong sama Titan Eren. Ayo Titan Eren, lawan mereka nih. Oke. Kita harus menjauh dulu. Awas, hati-hati Taro. Taro ini gak berani ya pemirsa melawan para Titan. Takut nih dia. Aduh, kekuatanku habis nih. Aku akan berubah menjadi manusia. Hahaha, aku mengamuk nih. Kalian semuanya akan kuhajar. Oh, lihat pemirsa, sudah mulai mengamuk Titan Eren-nya. Santai woy. Ultraman Upin Ipin-nya juga kena. Aduh, oh itu tuh pemirsa, ada yang mau kabur tuh. Mantap Titan Eren. Oh, lihat di pemirsa, ada yang berusaha kabur nih. Ayo, kau mau kabur kemana? Dikejar nih sama Titan Eren. Woy, lawan sini. Ya ampun, oh, dia mau melawan nih pemirsa. Oke, kita bayuan aja dah. 1, 2, 3, loncat. Ayo. Mana kau? Udah ngamuk nih Titan Eren-nya. Udah kelengar nih pemirsa. Mana nih dia? Menghilang ya. Aduh, bentar. Kita bakal lihat keadaannya Ultraman Upin Ipin. Oh. Juga kelengar nih kocak. Ya ampun, kasihan banget. Lihat nih, yang warna merah. Hah, udah kapok dah. Dihajar sama Titan Eren. Waduh, sekarang kekuatan Ultraman Upin Ipin udah hilang nih. Gara-gara diinjak dah sama Titan Kolosal. Upin Ipin, gimana keadaanmu? Aku udah gak bisa lagi jadi Ultraman. Tenang aja, akan kuberikan kau kekuatan dari Titan Kolosal. Nanti kau akan menjadi Titan. Apa? Jadi Titan? Waduh, mengerikan sekali. Udah, gak apa-apa. Yang penting, kalian punya kekuatan. Ayo Titan Eren, satukan kekuatannya sama Titan Kolosal itu. Oh, lihat nih pemirsa, Upin Ipin akan disatukan nih sama Titan Kolosal. Nanti akan menjadi Titan Upin Ipin, woy. Aduh. Tunggu Upin Ipin, kau masih kuisi nih kekuatan dari Titan Kolosal. Wow, Upin Ipin besar sekali. Sekarang berotot nih dia. Aku jadi takut dah. Yeay, kita jadi Titan nih sekarang. Seru Ipin ternyata. Kita kuat berotot. Oh, lihat nih pemirsa. Sekarang Upin Ipin menjadi Titan. Aduh, bisa berubah ya. Lihat nih, berotot banget pemirsa. Mantap. Ayo kita coba nih kekuatannya Titan Upin Ipin ini. Ayo Ipin kesini, ikuti aku. Nah, kita coba kekuatannya Titan. Oke, kita mencobanya agak jauh ya pemirsa. Jangan dekat-dekat sama si bocil, nanti bisa kelengar dah dia. Ini gimana sih? Malah jatuh. Woi, udah. Sampai sini aja. Ayo, waktunya kita coba kekuatan Titan Upin. Oh, lihat nih pemirsa. Titan Upin ini bisa berlari kencang ya, seperti Titan Eren, boy. Awas, hati-hati. Meloncat di gunung. Mantap jiwa, loncat. Widih, loncat lagi yang tinggi. Wow, tinggi sekali pemirsa. Ya ampun, sampai kelihatan dah kota Junikartanya. Awas, hati-hati. Ya, kita di atas gunung. Mantap jiwa. Widih, keren sekali nih. Mana si Ipin tadi? Oh, gak ngikutin si Upin dah. Loh, kok ada Taro di sini? Taro, kok mau kemana Taro? Udah, biarin aja. Ayo, lari kencang. Mantap jiwa. Keren sekali nih pemirsa.
Titan Upin ya. Badannya berotot boy. Awas awas hati-hati hati-hati. Oke lah pemirsa, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis boy. Gratis. Bye. Wow.